Sejumlah personil dari tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi menggelar razia di sejumlah jalan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Razia digelar untuk memastikan warga yang beraktivitas di luar rumah mematuhi protokol kesehatan. Setelah menelusuri jalan di Kota Cimahi, tim COVID Hunter ternyata masih saja menemukan warga yang membandel. Salah satunya, banyak yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Padahal virus corona adalah bahaya yang nyata, bahkan sudah membunuh jutaan orang di dunia. Mereka yang didominasi oleh anak muda ini akhirnya diberikan sanksi sebagai efek jera. Mereka dihukum menyanyikan lagu nasional hingga menyebutkan butir-butir Pancasila. Tadi pada saat kami melakukan razia, masih ditemukan banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Padahal di wilayah Cimahi pada umumnya, ini masih COVID ini masih berkembang. Selain diberikan sanksi hukuman, tim COVID Hunter juga berupaya mengimbau agar warga lebih memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, tim COVID Hunter juga memberikan masker kepada para pelanggar ini. Jadi setiap hari kita harus selalu ingat pesan ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tetap menjaga jarak serta hindari kerumunan. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.